Sobat PR, Gunung Merapi mengeluarkan guguran awan panas sejak Sabtu 11 Maret 2023 pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Guguran awan panas tersebut mengarah ke arah barat daya sejauh 4 km atau ke arah Kali Bebeng atau Kali Krasak. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mengungkapkan ada 41 guguran awan panas yang keluar dari Gunung Merapi pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Sedangkan pada Minggu 12 Maret 2023 pagi, guguran awan panas masih muncul. Abu vulkanik Gunung Merapi pun dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Bahkan, tanaman para petani yang masih belum layak panen harus dipanen terlebih dahulu agar tak membusuk. Sejumlah petani di Desa Tlogolele, Selo, Boyolali terpaksa harus memanen tanaman mereka lebih awal agar masih bisa diselamatkan. Para petani cabai pun berbondong-bondong memetik tanaman mereka agar tak terlanjur membusuk. BPPTKG mengungkapkan adanya potensi bahaya di sisi barat laut Gunung Merapi. Adapun potensi bahaya bersumber dari kubah lava tengah dan kubah lava sisi barat daya yang terus mengalami pertumbuhan. Selama 2 tahun terakhir, BPPTKG melihat adanya deformasi atau perubahan bentuk pada sisi barat laut Merapi. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menegaskan, hingga saat ini status Gunung Merapi masih pada tingkat siaga atau level 3. Untuk itu, BPPTKG mengimbau warga supaya menyingkir dari radius bahaya, sebagaimana penetapan pihak berwenang setempat.